Yo, balik lagi bersama gue, Yohanes Edo. Oke, ada kemungkinan bahwa harga RON akan meningkat tajam. Apa alasannya dan bagaimana cara memaksimalkan keuntungannya? Untuk itu, let's check it out. Di channel ini, gue akan membahas seputar penghasil cuan di dunia kripto. Mulai dari review NFT game, membahas koin, memperdalam game NFT seperti Axie Infinity, beserta dengan tips dan triknya. Terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan subscribe. Jangan lupa untuk kalian yang belum, silahkan like, komen, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia kripto. Terutama untuk menghasilkan cuan-cuan-cuan tentunya. Disclaimer, semua video di Yohanes Edo Channel bersifat edukasi. Segala saran dan spekulasi yang saya kemukakan di video ini hanya merupakan opini saya pribadi. Semua resiko atas pembelian dan transaksi apapun di dunia kripto menjadi tanggung jawab penonton masing-masing. Oleh karena itu, do your own research. Lakukan riset mandiri sebelum kalian memutuskan untuk transaksi di dunia kripto. Oke, berita ini kita ambil dari Axie Infinity. Di mana pertanggal 29 Maret, yaitu hari ini, karena hari ini saya membuat video ini pada tanggal 29 Maret, 2022 jam 2 PM dari waktu kita, in your local time, bahwa free transaction itu akan mengalami adjustment atau penyesuaian yang lumayan signifikan. Oke, dan berita selanjutnya adalah dari Axie Infinity lagi, di mana free transaction reduction itu akan dijalankan 24 jam dari sekarang. Dimulai timenya adalah 29 Maret 2022, tepatnya hari ini jam 2 PM. Jadi countdownnya sekitar 4 jam. Jadi kemungkinan besar saat video ini saya upload, free transactionnya sudah dikurangi. Tapi kalau kalian sudah mempunyai free transaction, langsung aja beli RON-nya daripada kalian membuat ID baru, lalu mengirimkannya kepada ID lama. Gitu. Jadi menurut saya sebaiknya stok aja RON. Jadi kalau saya itu stok 10 karena saya biasanya ada transaksi mulai dari staking, lalu jual beli aksi dan sebagainya. Apa sih itu RON? RON adalah token resmi dari Sky Mavis yang digunakan dalam blockchain. Fungsinya itu seperti Ethereum, BNB, dan token-token lain. Dimana kalau kalian ingin menggunakan jaringan blockchain yang dia punya untuk melakukan transaksi, kalian harus mempunyai token ini. Nah, RON ini digunakan di game Axie Infinity atau Sky Mavis. Bisa dibilang, kedepannya RON ini diharapkan akan menjadi salah satu blockchain yang digunakan dari beberapa game. Dan kemungkinan besar ini akan naik besar atau naik pesat di land gameplay. Kalau juga land gameplay itu banyak game yang masuk. Kita bisa lihat banyak sekali game yang mau dikeluarkan di land. Dan kemungkinan besar akan membutuhkan Ronin sebagai pembayaran dari jasa penggunaan blockchain tersebut. Kita bisa lihat di sini ada adjustment dari free transaction. Perubahannya di sini dapat kita lihat. Free transaction for owning aksi atau free transaksi yang kalian dapatkan dari memiliki aksi. Yang pertama, satu normal aksi, 3 transaksi per hari, dirubah menjadi 0 transaksi per bulan. Jadi bisa dibilang, kalau kita itu punya normal aksi, kayak yang saya biasa beli dan kayak review, itu tidak ada keuntungan apa-apa. Kalian tidak mendapatkan free transaksi per hari dan per bulannya. Lalu dari 1 MEO aksi, dari 10 transaksi per hari menjadi 2 transaksi per bulan. 1 origin aksi dari 100 transaksi per hari menjadi 10 transaksi per bulan. Mystic aksi dari 500 transaksi per hari menjadi 80 transaksi per bulan. Begitu juga dengan kepemilikan dari land. Savana 20 transaksi per hari jadi 8 transaksi per bulan, dan seterusnya. Lalu ada juga mekanisme perhitungan dari free transaksi. Jadi diperhitungkan dari aksi atau land yang kalian punya dan mahalnya. Di sini diambil contoh, kalau kalian punya 1 Arctic dan 1 Mystic, harusnya punya 72 dan 160. Tapi ternyata tidak. Dilihat adalah mana land yang paling mahal. Jadi kalau kalian punya 1 Arctic dan 1 Mystic, yang kalian dapatkan hanya 160, bukan 160 plus 72. Lalu free transaksi ini diambil dari rata-rata kepemilikannya. Jadi kalau kalian punya 1 Mystic aksi dikali 1 hari bagi 30 sama dengan 0. Kalau kalian itu selama 1 bulan hanya memiliki aksi ini selama 15 hari, kalian tidak mendapatkan free transaksi sama sekali. Bisa dibilang kalau di sini, mereka itu ingin mempush harga RON-nya naik.
Dan game-game lain pun itu ada free transaksinya. Jadi mereka dulu membuat gebrakan bahwa RON itu gratis. Sekarang dengan ini dia ingin membuat transaksi itu berbayar. Lalu bagaimana kalau kita kehabisan free transaction? Nah, kalian bisa membuat new account, lalu belilah RON di Katana, dan kirimlah RON itu ke account awal. Jadi bisa dibilang, kalau kalian itu kehabisan RON dan lupa membelinya, kalian bisa beli ke teman, atau juga kalian harus bikin account baru, beli dulu, baru kirim ke origin account ini. Memang agak ribet sebetulnya sih. Cara berikutnya, gue sudah coba di toko kripto, dan toko kripto ternyata belum ada RON. Jadi tadi juga saya coba membeli RON dari toko kripto, ternyata belum ada. Jadi untuk kalian yang belum terkena kasus ini, kalian bisa cepat-cepat beli saja di Katana. Stok dulu RON-nya, jangan sampai kehabisan. Dan untuk beberapa region atau beberapa wilayah, kalian itu bisa membeli RON dengan menggunakan kartu kredit. Nah, memang beberapa wilayah sudah bisa untuk melakukan pembelian secara kartu kredit untuk SLP, AXS, dan RON. Lalu bagaimana cara memaksimalkan keuntungan yang kita punya? Entah itu dari SLP, atau dari kita RON, atau dari AXS, dan lain sebagainya. Ada beberapa cara. Kalau kalian fokusnya itu ke RON, kalian itu bisa menjadi liquidity provider. Dengan menyetorkan atau menyimpan RON dan WETH di katana.roninchain.com. Pertanyaannya, apa itu liquidity pool? Jadi kalian itu menyediakan mata uang atau dana untuk orang melakukan swap. Nah, di sini apa itu swap? Jadi kalian bisa menukarkan mata uang yang kalian punya. Seperti di sini, saya itu menyimpan RON 10 dan yang lainnya tidak ada. Saya sudah menyimpan AXS tapi saya stakingkan. Jadi ada beberapa cara untuk memaksimalkan keuntungan kalian. Jadi di sini RON kalian itu menyimpan 10, kalian bisa tukarkan ke token lainnya. Di sini kalau kalian itu tidak mau menyimpan kayak gini, ini kan kalau kalian simpan tidak ada gunanya kan, tidak ada bunga, tidak ada penghasilan dan lainnya. Kalian bisa masuk ke sini, kalian masukkan RON dan WETH. Apa maksudnya RON dan WETH? RON dan WETH ini maksudnya adalah kalian menyimpan RON dan WETH 1:1. Bisa dibilang kalau kalian punya uang 10 juta, 5 juta RON, 5 juta WETH. Apakah ada resikonya? Ada. Ketika kalian menyimpan RON dan WETH ini, kalian itu mendapatkan bunga APR atau bunga per tahunnya dari 54%. Tapi ada resiko, di mana resikonya adalah kalian itu terkena impermanent loss. Impermanent loss apa? Oke, secara Google, impermanent loss adalah terjadi ketika Anda menyediakan likuiditas ke kumpulan likuiditas. Yang tadi saya bilang, liquidity pool atau kumpulan likuiditas. Dan harga aset yang Anda setorkan berubah dibandingkan dengan saat Anda menyetorkannya. Semakin besar perubahan ini, semakin Anda terkena kerugian yang tidak kekal. Jadi bisa dibilang, kalau harga RON dan WETH ketika kalian simpan, lalu turun, kalian akan mendapatkan impermanent loss. Tapi kalau harganya naik, kalian akan mendapatkan keuntungan juga atau gain. Jadi kalau saya pribadi, saya menyimpannya itu di staking. Oke, kalian bisa melakukan di stake.axinfinity.com. Videonya sudah pernah saya buat di atas ini. Nah, bisa dibilang ini lebih deposito. Ada juga impermanent loss? Ada. Karena bisa dibilang harga AXS ini naik turun. Nah, jadi saya waktu itu belinya pada saat rendah, dan saya itu mengikuti dollar average saja. Harga rendah ambil, harga tengah ambil. Jadi bisa dibilang di sini saya mengambil semacam deposito. Estimated rewardnya adalah 72% per tahun. Bunga yang lumayan besar. Kalian deposito hanya dapat 4-5% per tahunnya. Dan di sini bisa di restack atau bisa dibilang bunga berbunga. Jadi kalau saya pribadi, saya mengambil AXS staking yang harganya bisa dibilang lebih stabil. Untuk RON juga bisa dibilang lumayan stabil. Jadi menurut saya paling baik adalah staking AXS atau AXS WETH atau RON WETH. Menurut saya itu lebih baik. Tapi di sini APR-nya itu lebih kecil. AXS WETH hanya 38%, RON WETH hanya 454%, sedangkan staking sekitar 72%. Dan bisa dibilang harga AXS itu lumayan stabil dibandingkan dengan SLP. Jadi di sini kenapa saya AXS stakingkan? Karena harapan saya di origin V3 akan banyak orang untuk breeding karena perubahannya sangat masif. Dengan banyaknya breeding, kemungkinan besar AXS-nya akan naik karena breeding membutuhkan AXS. Itu saja logika dari saya. Oke, segitu aja video dari saya mengenai harga RON yang kemungkinan akan meningkat dan bagaimana mengoptimalkan keuntungan Anda. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan momen-momen dan berita-berita terbaru dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!